Alasan Kevin Sanjaya tak mau berlatih di skuad ganda merasa dianaktirikan oleh Coach Harry. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Hubungan atlet badminton Kevin Sanjaya dan pelatih Harry Iman Pirngadi dikabarkan telah retak. Dilansir dari Tribun News pada Selasa 27 September 2022, ketidakharmonisan hubungan Kevin Sanjaya dan Coach Harry sudah tercium sejak pagelaran Indonesia Open 2022 pada bulan Juni lalu. Coach Harry mengatakan jika Kevin Sanjaya sudah tak mau lagi dilatih olehnya. Sementara itu, Kevin Sanjaya lebih memilih berlatih di Platnas bersama pebulu tangkis Pratama. Di sisi lain, Coach Harry ketika itu masih menyuruh rekan satu tim Kevin Sanjaya, yakni Marcus Fernaldi Gideon, untuk menyuruh Kevin berlatih bersama. Pernyataan Kevin Sanjaya baru-baru ini tentang hubungannya dengan pelatih ganda putra, Coach Harry membuat para badminton lovers murka. Dalam pernyataannya, Kevin Sanjaya mengatakan bahwa dirinya sudah tak tahan lagi dididik oleh Coach Harry. Kevin Sanjaya mengatakan jika dirinya memiliki begitu banyak pengalaman kurang menyenangkan selama dilatih oleh Coach Harry. Salah satunya yakni Kevin Sanjaya merasa dianaktirikan atau tak dianggap dan diremehkan. Kekasih dari Valencia Tanus Sidibjo tersebut mengatakan bahwa sejak awal dirinya berada di Platnas, ia selalu merasa Coach Harry tidak bisa memperlakukannya secara adil. Contohnya di tahun 2016 ketika Kevin dan pasangannya, Marcus Fernaldi atau yang kerap disapa Sinyo, tidak diberangkatkan ke beberapa turnamen guna mengumpulkan poin menjelang Olimpiade Rio. Menurut Kevin, dikutip dari Badminton Talk di Twitter pada Selasa 27 September 2022, Coach Harry meremehkan kemampuan dirinya dan Sinyo. Dikatakan oleh Kevin, jika saat itu Coach Harry menganggap ia dan Sinyo kelasnya masih jauh berada di bawah. Kemudian Kevin pun memutuskan untuk undur diri sebagai anak didik Coach Harry. Ia mengungkapkan jika keputusan tersebut sudah ia pikirkan baik-baik dan dibulatkan. Sementara itu, adanya keretakan antara Kevin Sanjaya dan Coach Harry membuat badminton lovers mempertanyakan nasib rekan satu tim Kevin, yakni Sinyo. Dikarenakan Kevin kini sudah tak lagi berlatih di skuad ganda putra yang dibimbing oleh Coach Harry. Tak hanya itu saja, keputusan Kevin Sanjaya tersebut membuat badminton lovers merasa kecewa. Di sisi lain, Coach Harry juga merasa kecewa atas keputusan Kevin Sanjaya. Namun, Coach Harry mengatakan jika kekecewaannya tersebut tak boleh berlarut-larut. Dilansir dari Antara via Kompas.com, Coach Harry menyerahkan segala keputusan pada sang anak didiknya tersebut. Saat ditanya mengenai alasan mengapa Kevin memutuskan demikian, Coach Harry pun memilih tak banyak berbicara.